Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'an fi ulum fi darini anna wa yajma'u ma'na hadhihi sifati kulliha ayyastazimuhu qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menghimpun akan makna ini sifat seluruhnya, ya, yang ada 50 akhaid iman. Artinya melazimkan akan dia oleh perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tersimpan seluruhnya dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam la ilaha illallah itu ada ya, 41. Pada Muhammadur Rasulullah ada 9. Semuanya ada 50 aqaid iman. Ay yajma'u makna ha makna al-fazi dalati ala hadhihi sifati sabitati lillahi ta'ala oleh Rasulihi makna kaulika la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya menghimpun akan makna lapas-lapas al-fazidalati yang menunjuki ala hadhihi sifati atas ini sifat as-sabitati yang tetap lillahi ta'ala bagi Allah Ta'ala oleh Rasul dan bagi Rasulnya oleh Ibrahim oleh makna perkataan kau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wal jami'u wal aqaidi innama huwa makna hadzal qauli la nafsul qauli. Maka yang menghimpun bagi akidah ini semuanya hanya sendi itu makna ini ucapan, bukan diri perkataan. Jadi maknanya wa bayanu dzalika anna jumlatul ula. Dalam penjelasan demikian itu bahwa jumlah yang pertama la ilaha illallah wa huwa qawlu la ilaha illallah, ini jumlah yang pertama, itulah perkataan la ilaha illallah afa datil ikrar. Kalimat la ilaha illallah itu memberikan faedah ikrar, pengakuan, memberikan faedah pengakuan la ilaha illallah. Ini kalau kita pengen tangkinin orang yang sakarat, pakai ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ditambahin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak usah. Itu aja la ilaha illallah. Dan jangan panjang-panjang, jangan nyebut la ilaha, jangan, takutnya mati di tengah. Mati di tengah lho, la ilaha lagi, ayo berapa. Cepat aja la ilaha illallah, karena berat sakaratul maut tuh, ya ihtidar itu berat untuk menyebutkan itu. Jarang yang bisa. Di sinetron gampang banget, di sinetron supaya mudah bagaimana? Kita banyak latihan, banyak berzikir la ilaha illallah. Banyak kan itu. Minimal habis sembahyang 6 ya 100 ya 65 minimal. Dan mudah mengucapkan itu. Ya, kalau enggak jasadnya, ruhnya yang mengucapkan itu.
Jadi kalimat la ilaha illallah itu memberikan faedah pengakuan ikrar binafil uluhiyati an ghairihi ta'ala wa isbatihi lahu ta'ala wa isbatiha lahu ta'ala. Binafil uluhiyati dengan menafikan ketuhanan an ghairihi ta'ala dari selain Allah ta'ala. Enggak ada Tuhan Allah selain Allah. Enggak ada Tuhan selain Allah. Enggak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Wa isbatiha dan menetapkan Allah, menetapkan ya. Wa isbatiha ya. Dan menetapkan ketuhanan lahu kepada Allah Ta'ala. Ini zikir yang paling hebat yang kata Nabi Abdul Zikri la ilaha illallah. Banyak yang zikir ini. Ya. Belajar sama yang ahlinya, belajar sama ahli. Kalau ahli nahu biar hebat, belajar sama ahli nahu. Ya, pengen hebat ahli matematika, belajar sama ahli matematika. Ini bisa sih matematika nih. Bisa, cuma bukan ahli, kurang hebat. Mana? Asal nyambel aja. Ya, apalagi udah ada handphone, udah bikin cenderung ke handphone aja. Tapi kalau ahlinya ngerti langsung. Ya. 73 kali 76 berapa? Langsung. Kalau kita berapa ya? Ahlinya tahu langsung. Nah, ahli zikir pun begitu. Ya ahli zikir paham. Contoh lagi dokter umum, dokter spesialis. Dokter umum gak berani menangani hal-hal yang spesialis, gak berani. Dia sangat disiplin tuh, gak berani. Dokter umum nanganin spesialis. Apa dokter umum gak tahu? Tahu, bisa dia, cuma beda. Dia nggak punya surat izin. Umpama sakit jantung, dia dokter umum, dia tahu obatnya ini. Apalagi sekarang udah ada bisa dicacing. Obatnya apa? Jantung koroner, obatnya apa? Bisa. Tapi dia kurang. Dia kalau bilang, dia bilang apa? Pergi ke dokter spesialis di sana, di sana. Itu namanya hebat. Kalau orang bisa kayak begitu hebat, mengakui keterbatasan. Hebat tuh dia tuh. Nah, kita harus semuanya bisa. Begitu aja masa gue bisa, gue bisa juga. Ini bahaya, ngaku semua bisa. Ini masing-masing punya keahlian. Wa hakikatul ilahi wa ma'bulu bi haqqin. Dan hakikat Tuhan itulah yang disembah dengan hak. Hakikat Tuhan. Kan tadi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi banyak Tuhan yang tidak hak. Yang hak disembah hanya Allah. Wa yalzamu minhu dan wajib daripadanya annahu ya oleh bahwasanya Allah Ta'ala mustaghnin an kulli ma siwahu. Bahwasanya Allah Ta'ala ya, tidak utuh ya, mustaghnin maha kaya, tidak utuh terkaya, tidak utuh Allah an kulli ma siwahu dari apa yang selainnya, tidak utuh dari apa yang selain Allah. Wa muhtakirun dan butuh ilahi kepada Allah kullu ma adahu, oleh setiap apa yang selain Allah. Butuh kita ini, butuh Allah. Kita butuh Tuhan. Ya, karena kita yang teriak ma'an Tuhan, wa Allah mana kalau lagi kesepit. Ya Allah. Nah, kita teriak sama Allah jangan ketika lagi kesepit aja.
indah rokok ketika lagi senang, jangan ketika indah sidah aja. Kalau kita teriak Allah, lagi banyak duit upah, duit lagi susah, kalau teriak ya Allah. Lagi sehat upah, lagi sakit baru ingat. Jangan lagi sehat ingat Allah, lagi sakit Allah. Ketika kita lagi sehat, lagi banyak duit, lagi lapang, ingat Allah. Lagi susah, Allah ingat. Allah akan turunin kita. Solusinya ada. Pengen ini bisa, pengen itu bisa, pengen ini itu bisa. Ketemu aja. Siapa itu? Allah turunin. Mutakirun dan butuh nilai kepada Allah. Kullu ma alau, oleh setiap apa yang selain Allah. Butuh kita, butuh. Butuh. Makanya kita minta sama Allah, jangan malas-malas. Minta sama Allah, doa, 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 doa. Kita senantiasa doa siang malam. Kita doa sama Allah. Allah bukan benci. Jangan samakan sama kita. Kalau kita iya, kalau diminta mulu, benci, tapi Allah senang. Bahkan ketika kita minta mulu, namanya kita ta'aduban, beradab. Makanya niatin ketika doa adalah ta'aduban. Kita doa itu adalah ta'aduban, beradab. Yang pantasnya yang namanya bawahan minta. Kita bukan bawahan lagi, hambanya, ciptaannya. Minta sama Allah. Kalau kita berdoa, niatin ta'aduban. Kemudian apa lagi? Ta'abudan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah. Apalagi intisalan. Berdoa ini adalah intisalan. Patuh memerintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan ulu'uni astajibah. Gitu kalau kita doa. Dan jangan putus asa, berdoa terus saja berdoa. Karena yang diperintahkan Allah adalah berdoa. Apa yang kita dedikasi atau enggak, terserah Allah. Jadi jangan paksa Allah yang disuruh minta-minta. Kapan waktunya sampai, Allah yang tentuin. Yang penting kita sudah minta sama Allah. Wa ma'na la ilaha illallah, maka ma'na la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah, la ma'buda, tidak ada yang disembah, bi'aqin dengan hak, bi'aqin pada kenyataannya illallah, kecuali Allah. Ma'na la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah, maknanya tidak ada yang disembah dengan hak, dengan sebenarnya pada kenyataan ini, kecuali Allah. Wa yalzamu min zalika annahu la mustaghni an kulli ma siwahu wa la mutaakhir ilai kullu ma lahu illallahu ta'ala. Dan wajib lazim dari palingkan itu bahwasanya tidak terkaya, tidak mustaghni dari setiap apa yang selain Allah, dan tidak mutaakhir, tidak membutuhkan kepadanya pada setiap apa yang selain Allah illallahu ta'ala. Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha lazimu, dan ini yang lazim, ya jema'u jami' al-aqa'id al-muta'alliqati bil-ilahi, menghimpun ia akan sekalian akidah-akidah yang berkaitan dengan Tuhan. Di alal istighna'a, karena wasil istighna'a yastalzimu, melazimkan ujuba ujudihi, wajib akan adanya, wajib adanya. Wa qadami wa qiyami, dan wajib qiyami. Ya Allah istighna'a yastalzimu, istighna'a melazimkan wujubat wujudihi, akan wajib sifat wujudnya Allah. Wa qiyami sifat qiyami Allah. Wa qaib sifat pokoknya Allah. Wa mukhalafati sifat mukhalafat berbedanya Allah. Lil hawadis kepada yang makhluk.
tak pernah menyembahmu. Wahai kami dalam berdirinya Allah yang sedang dirinya sendiri. Wahai kujuba sam'a dan wajib mendengar. Wahai basari, wahai kujuba sam'i dan wajib mendengar. Wahai basari dan melihat. Wahai kalami dan berkata-kata. Wahai kalau sam'i dan wajib, ya, dan melazimkan, ya. Akan keadaannya mendengar. Kalau nahu sami'an maha mendengar Allah. Wasilan maha melihat. Berkaliman maha melihat. Karena Allah lam tajib la'u haji sifat. Juga lalu tidak wajib bagi Allah ini sifat-sifat. Karena muqtajan isya Allah butuh ilal muqtisi kepada yang mengadakan. Awil ma'ani atau butuh kepada tempat. Allah yang berfa'u an munafa isu. Aman yang dipaukan menolak atau kepada orang yang dapat menolak darinya akan segala kekurangan. Maka isyak wa'idha wajibat hadihi sifatu. Dan apabila wajib ini sifat-sifat istahal, maka mustahil ada dua oleh lawan-lawanannya. Wa'yastazimu ilan dan lazim pula, wajib pula nafya ujubi fi'li syai'in. Menafikan wajib melakukan sesuatu daripada minal kemungkinan, daripada segala yang mungkin, atau meninggalkannya. Allah tidak wajib melakukan sesuatu. Allah tidak wajib meninggalkan sesuatu yang mungkin. Allah tidak wajib memasukkan orang taat ke dalam surga. Allah tidak wajib masukkan orang maksiat ke dalam neraka. Allah tidak wajib. Tapi innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Orang yang berbuat baik tempatnya surga, yang jahat tempatnya neraka. Maksudnya ulama kita menetapkan ini maksudnya apa? Tidak ada power di atas Allah, tidak ada kekuatan di atas Allah. Maha suci Allah. Wastazimu ailan dan melazimkan pula nafiyah wujubi fi'li syai'in minal mumkinati. Menafikan wajib melakukan sesuatu dari segala mungkin atau meninggalkannya. Wailah kalau enggak lazima iftiqaruhu ila fi'li syai'in ila fi'li dhalika syai'in au tarkihi liya takmalati. Kalau enggak, maka wajib lazim butuhnya Allah kepada melakukan juga itu sesuatu atau meninggalkannya supaya menjadi sempurna dalam maka jumlah itu masalah maka istighna'ah maka jumlah apa lazimkan ya akan dia oleh istighna'ah ya, terkait maksudnya cukup salah sun was isruna akhiratan ada 20 ya tiga akhirnya dia nanti kalau hawaris karena mutakhir butuh segala yang mahu ilah makmuli kepada yang disembah dia akhir dan sebenarnya selazim menghayat karena lazimkan jadi butuhnya yang mahru kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hak yang hakim itu melazimkan ilmu wal sifat itu iya karena dengan kita ibadah dengan kalau kita pengen ibadah ya mesti itu ya jangankan mati sakit aja kita sakit yang mana gak bisa ngapain ya sazimul ayat dan lazimkan hidup wal kudrat dan lazimkan kudrat wal irada dan kudrat wal iman dan ilmu. Kau nahu hayat dan keadaannya maha ilu. Kau nahu keadaannya maha kuasa. Kau nahu keadaannya maha mengenaki. Wa'ani maha mengetahui. Walau adanya dan maha esa. Wa mata wajib wa tahazi sifatu. Dan kapal-kapal wajib ini sifat. Istahalat ala duha. Maka mustahil
dalam firman jumlah tu mustazam al-i'tikaf samaniya asyara akhiratan, maka jumlah apa yang dilazimkan kepadanya oleh i'tikaf ya itu ada ya 18 akhiratan. Wajulah tusannya tuhira al-ikram bi rabbi risalati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.